Tak jadi be marketing plan niaga besar marketing plan tak jadi itu pasal kita punya because kita punya produk proven and daripada awal ni sampai sekarang orang masih mencari, bukannya orang cakap oh tak ada ni, tak, orang masih mencari. Ah tu kita punya kekuatan kat situ because people are looking for it and then anak sekarang ni orang dah mula nak tahu. Ah inilah kena jaga-jaga semua pasal apa, orang dah mula nak tahu. Ni jadi balik macam wave yang dulu tu. Bersiap sedia insyaAllah. Siap. Ya betul, sekarang ni orang dah mula nak tahu. Sebab kita dah orang kata ramai antara kita ni dah boom kan dalam FB, dalam media-media sosial kan. Jadi diorang dah mula. We are aggressively, aggressively promoting this thing. Itu yang dia jadi power. Sebab tu dia orang dah mula buka mata balik tengok, apa tu? Sebab tu sometimes ada orang dia tak dapat cari yang trusted agent, dia pergi kepada Shopee atau Lazada. Sebab sekarang kan semua apa-apa hal, tak apalah kau beli kat Shopee, kau beli kat Lazada kan. Tapi yalah, sebabnya dia tak dapat nak cari betul-betul trusted agent. So dia ingat benda ni macam okay, tak apa, boleh je Google, mesti dalam Shopee Lazada semua ada. Tapi dia tak tahu apa belakang cerita di sebaliknya tu kan. Macam mana kalau dia beli dekat Shopee Lazada, apa dia punya efek, maksudnya lah kan. Tak ada garanti. Company pun cakap haram, tak boleh beli online. Bagi tunjuk kepada mereka yang company haramkan pembelian. Maknanya dia tak barang tu. So jangan buat pasal-pasal. Barang tu kita nak masuk dalam mulut. Yalah, why not? Why not kita beli direct dengan company ataupun beli direct dengan agent, beli direct dengan agent pun agent dah jadi ahli, dia beli direct juga dengan company. Barang datang dari new image, bagi tahu dia, bukan dari Shopee. Sebab kita nak masukkan benda ni masuk dalam mulut. Betul. Dari binary tu you tanya dia, ni syarikat keberapa dah binary you buat? Tanya dia, lepas ni dah akan lompat lagi. Tanya dia pun sampai bila nak lompat. Betul. Orang nak buat batang pai sekarang, tak ada lompat-lompat, tak pakai baldi dah sekarang, cakap dia kita nak pasang batang. Orang dah cerdik dah. Betul.